Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari kesulitan. Amin. Nah, di video kali ini saya mau masak sambal mentah. Bahan-bahannya itu semua serba mentah, kecuali terasi ini nanti kita goreng ya. Bumbu-bumbunya cukup sederhana. Ini ada bawang merah, kita kasih 8 biji. Ada cabai besar, kita kasih 8 biji. Lebih enak lagi nanti kita kasih cabai rawit sama satu buah tomat. Nah, untuk pelengkapnya kita ada penyedap rasa. Kita pakai gula pasir dan kita pakai garam. Yuk, kita proses sambelnya. Oke, kita goreng terasinya dulu biar mateng. Panaskan terasinya, kita bolak-balik. Oke, kayaknya sudah matang nih terasinya nih. Kita matikan apinya. Setelah terasinya kita goreng sudah matang, kita sekarang bawang merahnya. Jadi bumbunya cuma pakai bawang merah ya, enggak pakai bawang putih. Cabenya juga kita ulek sekalian. Kita kasih garam biar nanti enak waktu diulek. Nah, garamnya segini ya, kurang lebih setengah sendok teh begini. Kita ulek sampai lembut. Setelah ulekannya lembut, sekarang kita masukkan terasi yang sudah kita goreng tadi. Jadi terasinya ini digoreng bisa, dibakar juga boleh, tergantung selera. Kita ulek terasinya sama lombok, bawang merah biar menyatu. Kalau sudah selesai, kita masukkan tomatnya. Jadi tomat ini sebelum kita ulek, kita potong-potong dulu supaya nanti diulek lebih mudah. Ya, sebelum kita ulek, kita potong kecil-kecil tomatnya, supaya nanti kalau kita ulek lebih mudah. Kita ulek sampai lembut ya. Nah, ini tomatnya sudah lembut. Jangan lupa kita kasih gula pasir nih, kurang lebih segini nih, setengah sendok teh kita masukkan. Kalau yang ingin manis ditambah lagi, kalau yang ingin manis asin cukup setengah sendok teh. Setelah itu kita kasih penyedap rasa.
penyedap rasa cukupnya ya. Nah, jadi penyedap rasa ini opsional ya, pilihan mau dikasih boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini sambal mentahnya sudah selesai. Selamat mencoba ya.